Halo guys, gue Odi dari Wardexa. Sekali ini gue datengan Om Mario. Mobilnya pertama dia nelpon, dia bilang Hyundai Coupe, bayangan gue kan 4 silinder. Oke sip, Hyundai Coupe. Terus minta ngobrol nih sama anak nih, request suaranya Hellcat, suaranya Pascal karena American style atau gerakan. Gue lah pusing, ini mobil apaan ya. Ternyata guys, kita lihat Hyundai Tiburon. Ya memang bisa gue bilang muscle car-nya JDM, muscle car-nya Jepang. Tiburonnya di Amerika namanya oke okay lah ya buat mobil Korea. Dan banyak juga orang-orang sana yang modif ya Om ya. Tiburon-tiburon buat drag juga ada kok, gue sering lihat di ini di YouTube. Dan alhamdulillahnya lagi guys, peleknya Local Pride HSR Wheel. BBK-nya HSR Wheel juga. Itu yang gue bikin Maze. Jadi cap 3 huruf ORDX House, cap 3 huruf HSR Wheel, Local Pride. Mobilnya Hyundai Tiburon. Kita mau modifikasi sesuai dengan request goibnya Om Mario. Gue bilang goib nih. Sedikit kurang ajar. Itu dia. Tapi tenang guys, karena dia di Amerika namanya hype ya, berarti kan ada aura-aura muscle car-nya. Kita bikin sesuai di jebakan Batman Om Mario ala muscle car. Oh ya, channelnya Om apa Om? Follow us at Techidut. Techidut nih, channel link di bawah. Oke guys, jadi sesuai requestnya Om Mario, ternyata mobil knalpotnya gue udah gak standar. Gue dikasih PR gokil deh. Jadi ibarat kata gini ya, mobil udah 8 bar nih speknya, lu bisa gak naikin jadi 10 atau 9 gitu? Siap Om. Guys, jadi kita full system, nanti kita bikin header karena dia mobil matic, jadi kan pasti butuh power dari bit and RPM. Tapi dia sports coupe, pasti high speednya juga ini dong, mid to high. Gue bikin 2 header W. Orang kalau 4 silinder 3Y ini twin W. Fisik ya? 621. Fisik ya? Fisik, ya oke. Otomatis torsi dia dari midnya udah dapet, top speednya juga dapet. Full system, piping. Dan terus ini kan rada unik nih, tail piping kita bikin custom, dia kayak apa ya? Kayak Porsche Boxster, tapi kalau Porsche Boxster 2 gini doang, dia ada keren deh. Apa Om? Agak-agak elips. Ah iya, elips, trapezium kayak gitu. Ntar, kita lihat deh hasilnya seperti apa. Tapi ya seperti targetnya, kita rising the bar dari standarnya Om Mario kayak apa, kita improve. Thank you.
guys. Cap, gue nguarin ini. Fami. Guys, gokil guys. Sorry. Jadi gimana ya? Tadi gue pikir kan impression gue mungkin kayak antara Galen fisik karena 6 silinder. Beda jauh. Dia, ya tadilah, ini mobil Jepang rasa muscle car. Langsung kita tanya impresi sama yang punya. Om, gimana om? Tadi first impression lo om. Biar ini om. Dari power dulu, dari power. Gue jujur sih, gue takut tadi. Om, jangan kenceng-kenceng om. Powernya gimana om? Ini gue mau bedek sih. Belum gue bedek, gue udah takut. Sampah. Aduh. Baru lari 60. Tapi pas lu lagi full throttle RP masuk ke itu dapat lurus tadi sempat dapat enak tuh ya. Nah, tapi karena yang di atas tikungan pertama agak-agak serem pas arah pulang nah baru kita agak ngepol di situ. Cuma tenaga. Nanti abis ini mau di remap sama si Om. Wih, sesuai ekspektasi enggak? Jauh. Mario. Jauh di atas. Aduh. Padahal gue jebak loh. Gua naik tol ke atas mobil kan jarang pakai safety belt. Pas gua ngetol pakai. Nah kan teman-teman lihat Bang Wadi pakai safety belt. Yeah. Nanti ada tuh footage yang kita kasih lihat. Oh iya, itu rare event itu teman-teman. Oke guys, thank you banget om. Thank you. Nanti kita dipintas kalau buat next speknya. Lo ini gua ini juga ya. Mau bikin video-video lagi? Iya. Langsung siap. Closing gitu. Oke guys, first impression gua sama Tiburon, riset pertama sama Tiburon dan speechless gokil. Stay tune di channel WRDX House dan follow channelnya. Subscribe. Om Mario, apa om tadi om? Tekidut. Buat kelanjutan mobil Tiburon ini. Cap 3 huruf.